Dua maut manakala seorang kanak-kanak cedera selepas belon udara yang dinaiki mereka terbakar. Kejadian berlaku di kawasan tapak arkeologi terkenal Teotihuacan berhampiran Mexico City. Difahamkan penumpang berkenaan melompat keluar dari belon sebagai usaha menyelamatkan diri selepas belon berkenaan terbakar. Mangsa yang maut adalah seorang wanita berusia 39 tahun dan seorang lelaki berusia 50 tahun. Sementara itu, kanak-kanak yang selamat dalam kejadian itu mengalami luka kebakaran tahap 2 di muka dan patah tulang paha kanan. Video insiden berkenaan tular di media sosial menunjukkan gondola belon itu terbakar ketika cuaca cerah. Teotihuacan adalah destinasi pelancongan popular menempatkan antaranya piramid matahari dan bulan serta monumen zaman pra-Columbus.